Ke mana pergi Unka di Malaysia? Where have our Malaysia singing apps gone? Hai, nama saya Bam. Saya adalah pengasas Gibbon Conservation Society, persatuan yang ditubuhkan untuk membantu kerajaan dalam memulihara spesies Unka di Malaysia. Tahukah anda Malaysia yang kaya dengan mega biodiversity dihuni oleh 5 spesies Unka? Unka merupakan primate yang terpantas di dunia. Unka juga merupakan satu-satunya primate yang menyanyi di dalam hutan. Itulah mereka dikenali sebagai Malaysia's Singing Apes. Tetapi, kelima-lima spesies ini sedang berada di ancam kepupusan. Sedihnya, mereka kini berada pada tahap endangered atau terancam. Beribu-ribu unka di Malaysia menjadi mangsa pemerdagangan hidupan liar dan kemusnahan habitat. Sehingga kini, kita tidak tahu berapa banyak lagi tinggal di dalam hutan. Statistik terakhir yang telah kita dapat adalah hanya pada tahun 1980-an, 40 tahun yang lalu. Berita baik kepada semua, kerajaan, NGO, ahli akademik dan orang awam pada masa kini sedang bekerjasama untuk membentuk National Gibbon Action Plan yang pertama di Malaysia. Kami memerlukan bantuan anda. Sekiranya anda terdengar atau terlihat unka di kawasan sekitar anda ataupun di dalam hutan, mohon hantarkan lokasi, gambar atau video atau rakaman audio PM kami. Dan jangan sebarkan maklumat ini secara publik kerana maklumat ini boleh mengancam keselamatan unka di dalam hutan. So, how do we identify the Malaysian singing apes? Pertama, unka adalah mawas atau primate yang tidak mempunyai ekor. Kedua, unka akan menyanyi dengan mendayu-dayu setiap hari melainkan hujan ataupun mendung. Ketiga, unka merupakan primate highly arboreal. Mereka cuma bermain di atas kanopi pokok. Keempat, unka hanya tinggal dalam keluarga yang kecil. Paling ramai pun kita boleh lihat dalam 6 ekor. Kelima, unka pula saiz dia seperti kanak-kanak berumur 5 tahun bila mereka berdiri dengan betul hanyalah pada paras pinggang manusia. Tetapi, tak semua unka adalah serupa. Ini adalah ciri-ciri yang membolehkan anda membezakan kesemua 5 spesies unka di Malaysia. Spesies pertama adalah unka tangan putih ataupun La Gibbon. Spesies ini dijumpai di seluruh semenanjung Malaysia, bermula dari bawah Sungai Perak hinggalah ke Johor. Ciri yang paling ketara pada unka tangan putih adalah pada tangan dan kaki mereka yang berwarna putih. Kita selalu keliru antara unka tangan putih dengan dusky leaf monkey ataupun lotong cenekah. Unka tangan putih memiliki bulatan putih pada seluruh muka, manakala dusky leaf monkey mempunyai bulatan putih pada kedua-dua mata. Spesies yang kedua adalah siamang. Spesies siamang adalah yang terbesar sekali antara 5 spesies di Malaysia. Seluruh badan siamang dari muka, tangan dan kaki berwarna hitam pekat. Apabila siamang berbunyi, tekak mereka akan mengembang. Inilah cara kita untuk mengenal pasti siamang. Spesies siamang berada di pertengahan seluruh semenanjung Malaysia. Spesies seterusnya adalah unka tangan hitam atau wak-wak ataupun agile gibbon. Seperti unka tangan putih, wak-wak juga mempunyai bulatan putih pada muka mereka. Tetapi apa yang membezakan, unka tangan hitam tidak mempunyai warna putih pada tangan dan kaki mereka. Tetapi di sini pula kita selalu keliru antara unka tangan hitam dengan siamang. Oleh itu, apa yang membezakan adalah tekak siamang akan mengembang apabila mereka menyanyi, manakala tekak wak-wak tidak akan mengembang. Spesies wak-wak boleh didapati di bahagian utara semenanjung Malaysia di atas Sungai Perak hingga ke Thailand. Okey, jom kita ke Borneo. Memperkenalkan unka Borneo, iaitu Hylobates funerus ataupun kita panggil kalawot atau kalawat. Bah, orang Sabah, jom tolong cari unka di Sabah. Keseluruhan badan diorang berwarna sama ada coklat gelap atau kelabu coklat.
separuh kepala dorang sampai pergi muka, sampai pergi dada, di dalam bahagian tangan, di celah kaki, semua berwarna hitam. Kening sampai keliling muka dorang pula berwarna krim pucat ataupun putih. Bah, kawan-kawan di Sabah kalau nampak kalawat ni bagi tahu ah. Okey, jom ke Sarawak. Mun di Sarawak, kita ada ungka yang nama spesiesnya Abos Gibbon. Ataupun kita tunggahnya wak-wak. Orang Iban nunggahnya empeliau, sidak bidayuh bau nunggahnya tipiu. Seluruh badan sidak berkala coklat sampai kelabu abu-abu. Setengah kepala sidak berkala gelap di baleher hingga ke perut. Sekeliling muka sidak berwarna putih. Tapi ibuh kita orang share suka hati maklumat tu ah. Sebab kita si mau keselamatan wak-wak ya terancam. Maksih, kita orang nang awesome. Sekali lagi, saya memohon kepada anda semua. Marilah kita bersama-sama membantu Malaysia Singing Apes. Help us to help them. Terima kasih.